namanya putri ibu itu Farah, itu sangat menutup diri sama yang namanya lelaki. Wah, istri gue tuh kayaknya punya kelainan deh. Vaginisme suatu kumpulan gejala yang diakibatkan oleh kejangnya otot-otot vagina sehingga tidak bisa melakukan penetrasi. Gunanya istri itu di rumah bukan cuma beres-beres sama masak seperti itu. Aku nikahin kamu buat jadi istri, bukan pembantu. Masalah kemandulan Farah, Beb. Farah yang mandul, no children. Farah tidak pernah mandul. Perawan! What? Beb? Itu siapa? Sekretaris baru. Aku yang gak normal. Aku dibilang gak normal. Yeah. Oke. Okay. Kamu mau bukti? Oh, aku buktikan. Perasaan seorang istri itu peka. Walaupun gak tahu apa yang dilakuin suaminya di luar sana, tapi insting seorang istri itu kuat. Ini istri gue, Farah. Halo. Farah. Right. Kok, Mas? Dia punya harga diri, Mas. Maju! Apaan ini? Sakit kan suami aku lebih cinta sama perempuan sosok kayak kamu. Ini salah aku. Aku kan istri, gak bisa memberikan perawan aku sama suami aku sendiri. Jadi udah sepantasnya aku mendapatin ini semua. Aku gak ada niat untuk ngianatin kamu, sumpah. Sampai tinggal. Sampai ketemu di pengadilan.